menindaklanjuti surat dari Pemkab Nunukan terkait kelangkaan tabung gas LPG yang pernah terjadi sebelumnya. PT Pertamina akhirnya menggelar operasi pasar gas LPG 3 kg di Kelurahan Nunukan Tengah dan Nunukan Timur pada Senin 17 Mei. Sales Branch Manager Rayon 5 Kaltimut PT Pertamina, Asri Ramadan Tambunan mengatakan, melalui operasi pasar tersebut setidaknya ada 560 tabung gas LPG yang disalurkan ke dua kelurahan. Masing-masing kelurahan diberikan jatah 280 tabung gas yang nantinya disalurkan langsung oleh lurah ke masing-masing RT. Selanjutnya seluruh RT menyalurkan ke 13 warganya yang memang membutuhkan tabung gas LPG tersebut. Tahan, 1, 2, 3. Operasi pasar ini kita lakukan di masing-masing kelurahan 280 tabung. Tapi bukan ada penambahan kuota, Pak, ya, Nirya? Ini bukan penambahan kuota reguler. Ini hanya sifatnya itu dianya sekali-sekali gitu. Incidental ini, Pak, ya? Iya, incidental, benar. Berapa jumlah yang dikasih, Pak? Yang dikasih 280 per kelurahan. Berapa kelurahan? Ada dua kelurahan. Sementara itu, Kabak Ekonomi Setkap Nunukan Mukhtar mengatakan pihaknya memang bersurat ke PT Pertamina karena adanya isu kelangkaan tabung gas LPG yang terjadi belum lama ini. Dalam surat, Pemkab Nunukan bermohon digelarnya operasi pasar hanya dilakukan kepada kedua kelurahan, yakni Kelurahan Nunukan Tengah dan Nunukan Timur, dikarenakan isu kelangkaan sebelumnya hanya terjadi di dua kelurahan tersebut. Mukhtar menduga kelangkaan terjadi karena banyaknya surat keterangan tidak mampu atau SKTM yang baru dikeluarkan. Sementara SKTM tersebutlah syarat utama untuk dibawa warga tidak mampu untuk mengambil tabung gas LPG 3 kg bersubsidi. Suratnya itu beritanya tanggal 14, suratnya kami bikin tanggal 15. Yeah. 16 sudah ditanggapi, langsung datang di sini. Berapa ini kuotanya semua? Kuotanya ini 1 LO, 280 satu kelurahan, ya. Kelurahan 200. Nunukan Timur 280. Ya. Nunukan Tengah kemarin kan Pak bermasalah. Terus di Nunukan Timur itu membeludak itu SKTM-nya. Karena itu banyak katanya orang miskin mendadak. Karena adanya corona, terus lockdown Malaysia. Orang-orang pelabuhan itu tidak punya kerjaan, ya sudah. Nah, bilang apa? PNS juga punya SKTM nih, Pak. Iya. Itulah. Digunakan itu. Ada ya, betul ada ya. Belum kita audit itu. Cuman duga-duganya ada begitu, Pak, ya. Cuma ada satu keluarga 3 SKTM. Mana ini? Ada kemungkinan itu SKTM dipalsukan. Riko Aditya melaporkan.